A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mencoba menguak beberapa tempat yang mana tempat tersebut dikatakan tempat yang terkutuk. Dalam Islam terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu karena tempat tersebut tempat diturunkannya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang umatnya mendapatkan azab dari Allah. Lalu ikhwata, tempat apa saja yang terkutuk dalam pandangan Islam? Maka di sini kita akan bahas beberapa. Tempat pertama adalah kota Iram. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad. Kaum Ad hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak di negeri Yaman. Mereka tinggal di Al-Ahqaf, yang artinya adalah gunung-gunung pasir yang menyebar di mana-mana. Makanya ada surah yang namanya Al-Ahqaf. Dan itu hanya ada di Yaman, di sebuah negeri yang disebut Ahqaf, pegunungan padang pasir. Dan banyak puing-puing ataupun bekas kaum Ad. Dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Iramazatil Imad, yang artinya kota seribu pilar. Ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih saat itu dan membangun pilar-pilar besar-besar yang belum ada tandingannya di muka bumi. Kaum Ad adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Di sini ada tiga patung yang diagungkan oleh kaum Ad. Pertama adalah patung namanya Sod, kedua namanya adalah Samud, ketiga namanya Har. Itu adalah beberapa nama-nama patung yang disembah kaum Ad pada waktu itu. Bahkan mereka tahu bahwa dahulu kaumnya Nabi Nuh diazab Allah karena menyembah berhala. Sam bin Nuh, bapaknya orang Arab, bapaknya orang Persia, dan bapaknya orang Romawi. Dia punya keturunan dari bangsa Arab namanya Iram. Mereka adalah keturunannya kaum Ad, keturunan Iram. Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka disebut Al-Arabul Ba'idah. Arab yang sudah punah, tidak ada lagi di muka bumi, sudah Allah binasakan. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya membuat mereka sombong dan takabur. Mereka kaum Ad adalah kaum raksasa yang besar-besar dan zolim. Mereka kaum yang kuat yang ditakuti kabilah-kabilah lainnya. Mereka juga sadis. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaum Ad. Juga ikhwata, ada pendapat bahwasanya, tapi kisah ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kisah Syaddad bin Ad ini adalah kisah yang sangat batil yang berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Dikatakan bahwasanya, Iram ini merupakan negeri yang dibuat oleh Syaddad bin Ad. Kota yang indah, negeri bagai surga yang memang diciptakan untuk menandingi surga Tuhan di atas langit. Hanya orang-orang Ad yang mampu menciptakan negeri seindah itu, yang kononnya kata Syaddad bin Ad, kota Iram seperti surga Aden. Syaddad tidak mau beriman dengan Nabi Hud. Justru dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, aku pun bisa membuat surga seperti surga Aden, na'udzubillah. Inilah orang yang congkak dan sombong. Kemudian ikhwata, apa yang terjadi karena kesombongannya Syaddad? Maka Allah mengutus soihatan minas sama, sebuah teriakan dari langit. Maka satu kota Allah binasakan. Satu kali teriakan Allah habiskan mereka semua. Kota yang indah kala itu yang menjadi perbincangan dunia tiba-tiba menjadi padang pasir. Tidak ada satupun yang tersisa dari kota itu kecuali dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka mereka semua tak sempat menikmati kota indah Iram yang mereka ciptakan bagi surga. Tapi sekali lagi pendapat ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir karena berasal dari kisah Israiliyat. Ikhwata, orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW, apabila diingatkan kaum Ad, maka mereka langsung ketakutan. Demikianlah azab Allah kepada kaum yang tetap pada kemusyrikan dan sifat sombong mereka yang sudah sedemikian hebatnya. Maka setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang. Selama berabad-abad, orang-orang telah mengkisahkan tentang Iram, harta karun, rahasia, dan legendanya. Pencarian untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini telah menarik sekelompok petualang, peneliti, dan pemburu harta karun terpilih dari seluruh penjuru bumi. Ada seseorang bernama Nicholas Clegg. Pada tahun 1990,
dia menemukan bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun oleh kaum 'Ad. Jadi, kota Iram termasuk tempat yang dianjurkan untuk tidak dikunjungi umat Islam. Kenapa? Karena tempat bekas Allah turunkan azab karena kedurhakaan dan kesyirikan mereka kepada Allah. Ini adalah tempat yang pertama. Tempat kedua adalah Mada'in Saleh Al-Ula. Nah, ikhwata, ini adalah tempat tinggal kaum Samud, yakni Mada'in yang terletak di antara kota Madinah sama Tabuk. Tempat ini sama kerajaan Saudi ditutup, dipagar, tidak boleh ada orang masuk ke sana karena tempat ini adalah tempat diturunkannya azab. Al-Ula berada 380 km dari Madinah menuju utara. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Mada'in Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabati yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Lalu ikhwata, mengapa kawasan Al-Ula dijauhi oleh umat Islam? Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melewati tempat ini. Dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air, makan dan minum apapun dari daerah Al-Ula. Setelah itu ikhwata, Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau mengatakan, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Kemudian Rasulullah beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat jalannya hingga beliau melewati daerah itu. Dari riwayat tersebut, kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad menjauhi tempat ini. Karena ikhwata, tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Saya ceritakan sedikit kisahnya seperti ini. Kira-kira sekitar 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam. Sam adalah salah satu putra Nuh yang selamat saat banjir. Mereka ini juga masih keluarga dengan kaum 'Ad yang sudah dihabisi sebelumnya. Silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Kemudian mereka menetap di Mada'in Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Gunung-gunung dipahat dijadikan istana. Kepandaian dan kemakmuran mereka ini justru membuat bangsa Samud mengalami kemerosotan moral. Allah kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Samud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Namun kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka meminta ditunjukkan Nabi Saleh itu mukjizat, yakni unta betina yang keluar dari batu besar beserta anaknya yang nempel terus di belakang induknya. Tetapi ikhwata, ketika nampak mukjizat di depan mata mereka, mereka tetap tidak mau beriman dan mengatakan ini adalah sihir. Kata Nabi Saleh, "Ini unta adalah tanda-tanda untuk kalian, bukti untuk kalian. Biarkan dia makan dari bumi Allah, jangan kalian bunuh unta ini. Jika kalian melakukan demikian," kata Nabi Saleh, "sungguh akan datang azab Allah yang sangat pedih kepada kalian." Ternyata diam-diam mereka membunuh unta Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh tahu, Nabi Saleh mengatakan, "Ana udah bilang kepada kalian jangan ganggu unta ini. Jangan kalian bunuh, tapi kalian bunuh, kalian akan diazab." Setelah dikatakan seperti itu, kemudian mereka malah nantang, "Wahai Saleh, jika kamu benar nabi, datangkan azab itu kepada kami." Maka Nabi Saleh mengatakan, "Kalian diberi waktu 3 hari dan ini janji yang tidak dapat didustakan." Ikhwata, waktu unta itu dibunuh pada hari Rabu. Maka pada hari Kamis, muka mereka menguning. Pada hari Jumat besoknya, muka mereka memerah. Dan pada hari Sabtu, muka mereka menghitam. Malam minggunya, mereka menunggu seolah-olah mereka sudah pakai kain kafannya masing-masing. Maka apa yang terjadi besoknya? Fadamdam alaihim rabbuhum bizambihim. Hari Minggu pagi, pada saat matahari sudah naik, sudah menerangi bumi, Allah kirimkan soihatan, jeritan halilintar dari atas langit, yang mana jeritan itu bikin mereka terangkat semua nyawanya sekaligus tanpa tersisa. Mereka menjadi hasil panen yang sudah kering. Jasad-jasad bergelimpangan tanpa ada nyawa, dihancurkan sama Allah dengan halilintar dari atas langit.
Sekali jeritan dari langit yang mencabut semua nyawa mereka, habis tidak ada sisanya. Kecuali ikhwata yang beriman dengan Nabi Soleh alaihissalam. Inilah kehancuran kaum Samud. Sejarah mengatakan bahwasanya setelah kehancuran kaum Samud, Madain Soleh al-Ula dihuni oleh bangsa Nabati. Nah, peninggalan Nabati inilah yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tapi bagi umat Islam, tempat ini adalah tempat di mana azabnya kaum Samud. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut, selain peristiwa mengerikan kaum Samud, konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus mereka jauhi. Karena kaum Nabati yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Tetapi sekarang tempat ini dijadikan tempat wisata Al-Ula namanya, sudah dibuka untuk umum. Ini adalah tempat kedua. Tempat ketiga adalah Wadin Muhassir, Lembah Muhassir. Ikhwata, Lembah Muhassir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah Allah menghancurkan tentara Abroha dari Habasyah yang ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah. Dia datang dengan tentara gajahnya hendak menghancurkan Ka'bah. Muhassir merupakan daerah di antara Mina dan Muzdalifah. Muhassir diambil dari kata hasyir yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qayyim dinamakan dengan Lembah Muhassir karena tentara gajah Abraha tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah mengirimkan burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Datang burung ababil membawa kerikil-kerikil dari neraka. Kemudian dijatuhkan ke tentara-tentara gajah Abraha. Maka binasalah semuanya. Nabi Muhammad bersabda, seluruh Muzdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhassir. Oleh karena itu, dalam haji disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut dalam perjalanan pulang dari Muzdalifah ke Mina. Muhassir bukan wilayah Mina, juga bukan termasuk wilayah Muzdalifah. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mempercepat jalannya ketika melalui Muhassir. Sebagian masyarakat mengatakan daerah itu merupakan perkampungan syaitan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Demikianlah ikhwata tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi, kecuali untuk menangisi kerasnya azab Allah kepada umat-umat terdahulu. Bukan untuk berwisata dan bersenang-senang karena ngeri ikhwata. Di sana itu tempat Allah turunkan azab. Sebenarnya tempat-tempat seperti ini banyak, tapi untuk hari ini kita ceritakan 3 tempat itu dulu. Semoga beberapa informasi ini memberikan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.